Kebakaran di sebuah toko kayu, warung nasi Tegal, dan pul bekas taksi di Jalan Tole Iskandar, Depok, Jawa Barat. Api yang muncul dari mesin kusen dari toko kayu lalu merembet ke warung nasi Tegal dan pul bekas taksi yang berada persis di depan pom bensin. Sebanyak 8 mobil pemadam kebakaran dari unit Tapos, Cimanggis, dan Depok 2 dikerahkan untuk memadamkan api. Ada kejadian 6.5 di Jalan Tol Senar, persisnya depan pom bensin. Kejadian diperkirakan jam 6.30. Saya ke TKP, sudah ada mobil pemadam kebakaran dari Damkar, Kota Depok, banyak 6, dari UPT Cimanggis, banyak 2 mobil. Menurut informasi, ini bekas full taksi yang sudah tidak terpakai, dan sampingnya ada memakan Tegal. Dari Depok, Jans Evan, Tribrata TV, salam Tribrata.